Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Golis Kampret. Jadi pada video kali ini saya mau berbagi tutorial lagi, di mana tutorial kali ini cara mendapatkan voucher gratis 3000 di aplikasi Dana. Nah, jadi aplikasi Dana sekarang ada voucher gratis ya bosku, dan ini vouchernya terbatas hanya 7 hari saja, dengan minimal pembelian kita hanya membeli pulsa saja sebesar Rp30.000, maka kita mendapatkan voucher 3.000 ya. Baik, sebelum saya lanjut ke tutorial cara mendapatkan vouchernya, sebelum teman-teman di subscribe jangan lupa bantu di subscribe juga ya, dan terima kasih yang telah subscribe sampai menonton video saya sampai saat ini. Baik, langsung saja kita ke tutorialnya. Kita buka dulu aplikasi Dananya terlebih dahulu, kemudian kita buka di bagian menu lihat semua. Kemudian kita klik di bagian menu voucher A plus reward. Voucher A plus reward ini kita langsung saja klik. Oke. Jadi di sini ada beberapa voucher yang mau kalian ambil nantinya, karena di sini saya mau jelaskan bagian pulsa saja. Ini ada voucher pulsa, ada voucher Google Play, ada voucher Mobile Legend juga di sini. Nanti teman-teman silakan diambil saja ya. Di sini ada voucher Tinder juga, silakan nanti teman-teman langsung diambil saja karena tutorialnya ke pulsa. Kita langsung saja klik di bagian voucher pulsa 3000, kita klik. Nah, di sini Dana pulsa 3000 dan berlaku hanya 7 hari ya. Kita mendapatkan pulsa 3000, dan sarannya di sini kita wajib membeli pulsa sebanyak 30.000 ya, minimal 30.000 baru kita mendapatkan voucher 3000. Syarat dan ketentuan di sini saya bacakan. Yang pertama, voucher untuk pembelian pulsa kecuali eksis. Jadi kalau eksis nggak termasuk voucher ya bosku. Yang kedua, voucher berlaku dengan minimum transaksi 30.000. Jadi kita wajib transaksi minimal 30.000 pulsa selain eksis. Dan yang ketiga, voucher hanya berlaku satu user atau satu device, nggak boleh dua ya. Yang keempat, di sini voucher tidak berlaku untuk pembayaran virtual. Contoh kita isi saldo, nggak boleh, itu nggak termasuk voucher. Dan yang kelima, di sini Dana bertindak tanpa pemberitahuan sebelumnya melakukan tindakan. Jadi kita nggak boleh melakukan tindakan curang ya terhadap mendapatkan voucher ini. Dan yang keenam, di sini Dana berhak untuk meminta KTP. Seandainya Dana minta KTP, kalau Dana kalian belum di upgrade, nanti kalian langsung di upgrade saja Dana kalian. Dan yang terakhir, di sini syarat dan ketentuan dapat berubah sewaktu-waktu. Jadi syarat yang nomor 7 di sini, syarat dan ketentuan itu berlaku hanya 7 hari. Mumpung masih ada promo sebelum 7 hari, silakan nanti teman-teman langsung saja tebus voucher 3000 ini, voucher gratis minimal pembelian pulsa 30.000 kecuali eksis ya. Kalau eksis nggak termasuk, nanti teman-teman langsung saja klik di bagian bawah ini, beli sekarang. Nanti teman-teman ikuti saja step-stepnya, karena di sini review saya, tutorial review saya tidak bisa ini karena terlalu banyak saya pembelian ya. Ini ops, Anda telah mencapai batas pesanan selama periode, jadi saya nggak bisa. Mungkin di Dana kalian masih bisa ya kalau belum pernah transaksi di aplikasi voucher ini. Nah, semoga video tutorial review kali ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan di subscribe. Bagi yang telah subscribe, terima kasih banyak. Saya Golis Kampret. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berhasil mendapatkan voucher 3000 di aplikasi Dana.